Kegiatan sosial untuk melawan pandemi COVID-19 terus berlanjut. Kali ini anggota Irwasda Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Irwasda Kombespol Heru Koco membagikan 300 bungkus nasi gratis untuk masyarakat di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Irwasda mengatakan kegiatan ini merupakan program Jumat Berbagi yang dilaksanakan oleh anggota Irwasda Polda Metro Jaya. Diharapkan kegiatan ini akan rutin dilakukan dan tidak hanya nasi bungkus saja yang dibagikan, tetapi akan membagikan masker dan APD lainnya kepada masyarakat. Di tengah pandemi COVID yang melanda kota Jakarta khususnya, kita dari Irwasda Polda Metro Jaya mengadakan satu kegiatan yang Jumat Berbagi. Itu dari anggota Irwasda Polda Metro Jaya menyisihkan sedikit rezeki di kebutuhan. Kemudian kita membuat suatu kegiatan ya, membuat nasi bungkus yang akan dibagikan kepada masyarakat yang ada sekitar sini yang sedang lewat ya. Ada ojek, ada pengemudi taksi, dan juga masyarakat umum silakan untuk bisa mengambil yang dibutuhkan di sini. Untuk kita menunjukkan sikap saling menolong, saling berbagi, kita bersolidaritas, dan juga tentunya kita berempati pada masyarakat pada saat situasi kondisi pandemi COVID ini, sehingga diharapkan ini bisa menular kepada khususnya anggota Polri lain dan juga masyarakat. Kita persilakan masyarakat yang bergabung untuk menjadi kita persilakan. Untuk hari ini kita siapkan 300 bungkus ya, atau diharapkan nanti kedepannya makin lebih banyak lagi. Nah, itu harapan kita. Dan tidak hanya nasi bungkus, mungkin kita kedepannya kita siapkan mungkin nanti masker, APD dan sebagainya itu. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.